Rusuh kembali dalam semasa 12. Sarawak memerlukan jana tenaga yang lebih besar dan stabil bagi memacu agenda ekonomi digitalnya. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan hasrat itu mampu direalisasikan melalui persidangan khusus dalam sektor tenaga tersebut. Oleh itu, penganjuran Sidang Kemuncak Tenaga Lestari Antarabangsa ke-4 ISS 2 hari di Bandaraya Kuching dilihat amat bertepatan dengan usaha kerajaan negeri yang kini rancak membangunkan industri tenaga dan digital. Berucap pada malam gala ISS ke-4 di Kuching, Dato' Amar Douglas Ugah memuji delegasi-delegasi daripada pelbagai pemain industri tenaga seluruh dunia yang berkongsi ilmu dan maklumat dalam penguraian sektor tenaga. Kuching merupakan lokasi pertama di luar Kuala Lumpur menjadi venue penganjuran ISS.